berada bersama keluarga Anda, maka kami persilakan. Kemudian saya akan bergeser lagi tepat di tengah-tengah kita ini. Maaf. Kemudian ada lagi arah keluar dari Danau Jamrud. Di sana juga ada yaitu Kampung Bambu. Kafe Pok Darwin. Dan itu kami persilakan untuk segera menuju ke pemandian di Jabon. Dan di sana ada teman-teman, selamat datang di Manjari Channel. Saat ini saya berada di Stikin Gresik, wisata Stikin Gresik. Semoga saja di kesempatan pada pagi hari ini senantiasa disertai penuh dengan kebahagiaan dan kesehatan selalu. Dengan catatan di era new normal ini, mari kita bersama untuk selalu mentaati aturan protokoler pemerintah yang telah juga cuci tangan dengan sabun. Terang, ini semua demi kenyamanan, kelancaran, juga keselamatan kita bersama di wisata alam. Dena wisata tinggi. Ada 29 spot, termasuk kafe. Saat ini saya berada di wisata Stikin Gresik. Kesan pertama saya ketika memasuki wisata Stikin ini adalah bekas penambangan bukit kapur yang oleh perangkat desa setempat dijadikan wisata Stikin. Saat ini sudah cukup bagus, tetapi akan lebih baik lagi ditingkatkan karena masih banyak area-area yang bisa dijadikan spot-spot yang bagus. Kemudian bila ada konsultan yang spesialis yang mendesain wahana ini, saya yakin akan seperti spot-spot yang ada di Bali. Spot perahu seperti ya kita seperti mengarungi bahtera perahu. Spot berikutnya menuju tangga draft ya. Nih kita sekarang menaiki ini tangga menuju ke sana ya. Pengen tahu spot apa yang ada di atas sana. Karena terdapat.
berada di atas ini. Ya seperti ini ternyata pemandangannya. Sudah sampai atas. Coba kita teruskan lagi ya. Aduh. Lumayan tinggi nih teman-teman. Tangannya sama ke atasnya. Penambangan yang masih aktif. Ternyata spot yang di sini itu di sisi sebelah sini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk spot-spot berikutnya. Mari teman-teman. Ada proses penambangan kapur ya teman-teman. Jadi semua bahan bangunan, pondasi, bahan kapur semua dari sini teman-teman. Salah satunya dari sini. Itu yang masih aktif itu teman-teman. Ini di sisi lain dari yang tadi ya. Nah ini sekarang kita turun melalui tangga yang tadi ya. Kita menuju spot yang sekarang, menuju ke terowongan. Jadi kalau ke wisata setinggi ini teman-teman, ini sangat panas ya, ini sudah pukul 10 pagi, masih panas nih, panas sekali, harus bawa jaket, payung. Siraknya. Kita masih terus ya menuju. Ini masih belum mentok ya. Thank you.
Ini mungkin tempat untuk biasa ada acara-acara di sini. Dan ada air terjunnya, teman-teman. Nah, kita sekarang menuju ke air terjun sama ke gua Semar. Sekarang naik menuju ke gua Semar. Kita menuju ke Gua Semar.